Assalamualaikum Soulmate. Ketemu lagi dengan Mia. Masalah emang ada. Mbak Inka, kali ini aku mau mengangkat tema yang berdasarkan komen-komennya Soulmate di YouTube channelnya Mia. Baik di YouTube channel, juga via DM-nya Instagram Mia, Mbak. Jadi gini, Mbak. Kan kita nih Mia, kan Mbak Inka kan berbagi wawasan untuk merubah sudut pandang lingkungan, sudut pandang positive thinking yang selama ini kita pakai ke sudut pandang spiritual, sudut pandang yang sesuai dengan Al-Quran, buku pedoman kita kan ya Mbak ya, buku pedoman hidup umat manusia. Ternyata Mbak, alhamdulillah nih, banyak soulmate-soulmate-nya Mia yang sudah berupaya untuk membuktikan, untuk merubah, mencoba merubah sudut pandang yang sebelumnya mereka gunakan ke sudut pandang spiritual. Tapi kenapa mereka jadi komen dan juga jadi DM langsung ke kita? Karena mereka kebingungan, Mbak. Ternyata untuk merubah, mempraktekkan sudut pandang spiritual ini ternyata tidak semudah yang mereka kira. Pada prakteknya gitu. Jadi misalkan yang tadinya marah sama anak, terus tiba-tiba merubah sudut pandang spiritual, anak itu adalah jiwa titipan. Udah mulai paham sih Mbak Mimi gitu kan. Tapi kok ternyata dalam prakteknya sulit ya gitu. Coba dong bantuin kita nih caranya untuk merubah sudut pandang spiritual itu, seperti yang Mbak Inka sampaikan di Mia. Itu bagaimana caranya? Ada metode atau cara belajar khusus atau bagaimana Mbak? Gitu nih Mbak Inka. Iya, betul. Jadi memang Mimi setuju merubah ini susah. Setuju banget. Makanya untuk merubah ini kita butuh metode. Karena susah. Cara ya, belajarnya. Kalau ini gampang, dari dulu kita pasti orang tua kita yang terdahulu pasti semua nggak ada makin tua makin marah tuh nggak ada tuh ya Mbak jadinya gitu. Ya kalau kan? Gampang nggak ada Mea juga gak ya Mbak. Nah kenapa ini susah gitu? Karena memang ada yang pertama sih memang itu kan persepsi sudah mendarah daging di kita ya, dari zaman dulu kita sudah ditetesi ya, dimasukin persepsi-persepsi lingkungan, budaya yang tidak selaras dengan Al-Quran. Nah, ini memang sebab-sebab dominan kesulitan kita dalam merubah, menggeser sudut pandang. Nah, yang kedua memang ada hawa nafsu, ada ego, dan ada hasutan setan. Sehingga ini menyulitkan, taat ini jadi sulit. Karena ego dan nafsu itu Nah, tapi yang sulit ini sebenarnya relatif, bisa dibikin mudah. Buktinya ada orang yang mudah tuh sabar, mudah ikhlas. Tapi ada juga orang yang sabar itu susah. Berarti ini bisa dipermudah sebenarnya. Ada caranya. Ada caranya. Oleh karena itu kita butuh suatu metode yang memudahkan, jadi cara yang memudahkan supaya mengamalkan Al-Quran itu jadi mudah gitu Nah, yang aku tahu, aku kan belajarnya di belajar metode tafakur namanya, yang ditemukan oleh Bapak Insinyur Permadi Ali Basyah, founder dari Majelis Mutiara Tauhid di Bandung. Di Bandung itu ya Mbak Ya. Nah, memang majelis ini tujuannya sama tujuan aku. Tujuan aku adalah gimana caranya saya pengen sekali mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Saya pengen nih ya, apapun masalah menimpa saya, ujian hidup, musibah, saya pengen tetap bisa sabar. Saya pengen tetap bisa ikhlas atas ketetapan-ketetapan Tuhan yang gak enak. Saya pengen ketika saya dikhianati oleh orang yang saya cintai atau ditinggal oleh orang yang saya sayangi, saya bisa ikhlas, sabar, dan tetap bisa bahagia. Nah,
ternyata saya cari-cari tuh saya nggak ketemu majelis lain gitu ya, Mbak, yang tujuannya kayak saya gitu. Jadi saya pernah nyoba nih, jadi sulit. Nah, ketika saya lagi cari-cari dan saya bertanya sama Tuhan, ya Allah tolong dong gitu, karena saya nggak ngerti saya harus kemana. Nah, pada saat itu saya dipertemukan dengan metode tafakur ini. Lalu saya lihat foundernya, Pak Permadi Alibas ya, itu betul-betul akhlaknya tuh akhlakul karimah gitu, Mi. Jadi aku terprovokasi gitu dengan perilakunya Bapak. Bapak tuh gak pernah marah, senyum terus. Bahkan waktu Bapak tuh kanker otak stadium 3 di Singapura, kan saya aku mendampingi Bapak itu sampai suster-suster di Singapura, di ICU, bahkan oleh dokter ahlinya nak ngomong gitu, itu Bapak kamu tuh belajar di mana sih gitu, kenapa nggak pernah ada pasien di sini kanker otak glioblastoma stadium 4 senyum-senyum gitu, yang ada kalau nggak stres marah pokoknya meronta, pokoknya kita nggak pernah ketemu itu. Sampai akhirnya Bapak tuh jadi kesayangan di rumah sakit itu. Nah, jadi aku terprovokasi. Iya. Ya. Ada gimana sih bisa jadi gitu? Lalu Bapak menawarkan ini loh metode yang ditemukan. Bapak temukan ya, Mbak. Nah, jadi itulah asal muasal aku ketemu sama metode ini. Karena majelis ini sesuai dengan tujuan aku belajar agama. Nah, yang diajarkan sama mentor ini apa tuh, Mbak? Itu yang aku mau ceritain. Kan tadi teman-teman bilang, gimana sih caranya? Nah, metode ini punya persyaratan khusus untuk bisa kita lakukan, kita mencabut ya persepsi yang udah ada di sini yang tidak Qur'ani, lalu diganti dengan persepsi yang baru, yang Qur'ani, itu ada caranya. Metodenya adalah kita harus melakukan perenungan-perenungan ya secara terus-menerus berjenjang sesuai dengan kurikulum yang dibuat. Tidak langsung gitu. Kita memang harus melakukan proses perenungan demi perenungan, berjenjang sesuai kurikulum, fokus dan konsisten secara terus-menerus, baru ini bisa. Itu pun melalui proses yang sangat panjang. Nah, jadi kalau boleh diumpamakan ya Mi ya, seperti waktu aku mau jadi dokter. Nah, kan waktu aku mau jadi dokter, aku jarang sekali bolos, nggak mau bolos. Supaya tujuan aku jadi dokter tercapai, gampang bisa diraih gitu. Nah, ketika aku bolos atau aku DO, kan yang salah bukan ilmu kedokterannya, bukan fakultas kedokterannya, yang salah kan aku gitu ya. Nah, jadi kalau aku mengumpamakan seperti aku belajar kedokteran tujuannya jadi dokter, lalu aku fokus dan konsisten berjenjang enggak dari semester 1 langsung 8 gitu kan enggak ya. Semester 1, semester 2, setiap semester pun diuji. Apakah lulus apa enggak? Kalau sudah dianggap paham, baru saya boleh masuk semester 2. Nah, kalau seperti itu belajarnya, dijamin bisa jadi dokter. Ya. Nah, boleh. Sama seperti di sini. Jadi teman-teman, kenapa susah? Karena kita enggak mau berjenjang. Kita mau tetap langsung jadi bisa berubah. Lalu kita enggak mau berproses. Padahal kita harus belajar karena beda ya, kalau spiritual ini merubah persepsi itu ya teman-teman, sahabat jiwa, merubah persepsi yang non-Qur'ani menjadi Qur'ani. Sadari, kita butuh campur tangan Tuhan, kita gak bisa sendiri. Kalau kita jadi dokter, kita bisa dibantu guru, tapi di spiritual kita butuh campur tangan Tuhan. Dan Tuhan mempunyai persyaratan untuk kita dibantu. Yang pertama, dia memberi hidayah kepada orang yang mau. Artinya, Tuhan itu menunggu kita melakukan action dulu. Dan Allah bilang dalam hadis Qudsi, aku akan
membantu hambaku. Ketika hambaku menghampiriku merangkak, aku akan menghampirinya dengan melangkah. Ketika hambaku melangkah, aku akan menghampirinya berlari. Jadi Allah itu proaktif, dia menunggu kita. Jadi kalau kita cuma sehari belajar, besok langsung bisa, belum pantas di mata Allah untuk kita diberikan kepahaman. Belum pantas untuk dicabut. Lalu bagaimana ini supaya bisa terjadi? Lakukanlah perenungan-perenungan, buktikan kebenaran-kebenaran atas sumpah-sumpahnya dalam Al-Quran. Lalu kita lakukan observasi. Nah, segala sesuatunya tentu tidak gratis. Hidayah enggak gratis. Nah, Allah akan membuat kita menjadi paham ketika kita sudah dianggap Tuhan layak untuk diberikan kepahaman. Sama seperti menjadi dokter. Jadi kalau kita belajar agamanya, kalau ada waktu aja, agama kalah dengan reuni, arisan, agama kalah dengan pekerjaan, ya tentu saja jangan berharap jadi dokter tepat waktu. Iya Mbak, begitu. Jadi tadi Indra mendengar penjelasan Mbak Inka itu berarti metode tempat Mbak Inka belajar ini ya, Majelis Mutiara Tauhid ya, tempat kita, aku juga lagi belajar di sana. Ini benar-benar sekolah ya Mbak, sekolah. Ya, karena ada kurikulum, ya, ada jenjangnya, ya, ada level-levelnya, dan itu tergantung kita sendiri ya, iya, Mbak ya. Makanya kita mau sampai level yang mana tuh. Iya, tafakur ini bukan tausiah yang sekali sesekali datangnya, bukan juga ngebahas fikih. Bukan berarti itu salah, tetapi memang majelis ini ditujukan kepada jiwa-jiwa yang ingin mudah mengamalkan Al-Qur'an dan hadis. Betul. Makanya ini sebenarnya sekolah. Lah, sebagai sekolah tentu mempunyai kurikulum. Betul Mbak Inka, dan sebagai sekolah juga kita sebagai muridnya ya harus fokus dan konsisten mengikuti syarat kurikulum, dan syaratan berlaku ya. Iya. Itu dia. Wah ya, jadi kalau kita bilang ya Mbak Inka, Majelis Mutiara Tauhid itu sekolah kalbu ya Mbak. Sekolah kalbu. Ya. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar, punya tujuan ingin mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah itu jadi mudah, boleh dicoba dengan metode ini. Ya. Kok saya ngerasa buat saya metode ini memudahkan saya meraih tujuan saya. Dan nanti teman-teman bisa belajar di situ, informasinya boleh ditanyakan ke Mea. Silakan, bukan Mbak Inka aja soulmate, iya, aku juga lagi belajar, Cindy juga lagi belajar, lagi mencekolahkan kalbu-kalbu kita supaya lebih mudah mengamalkan Al-Qur'an dan hadis. Atau dengan kata lain, kita kan maunya cuma pakai sudut pandang Al-Qur'an itu ya Mbak, iya, ya, jadi memang sehari-hari. Iya, jadi metode tafakur ini konsisten, hanya tujuannya mencabut persepsi ya, non-Qur'ani, menanamkan persepsi yang Qur'ani. Konsisten di situ. Ya, dan balik lagi kekonsistenannya Majelis Mutiara Tauhid itu bagaimana kitanya sebagai seorang murid ya Mbak. Harus juga harus konsisten belajarnya seperti yang tadi Mbak Inka bilang. Ya kalau bolos-bolos ya kapan lulusnya, kapan itu punya kemampuannya gitu ya Mbak ya. Jadi kan itu metode. Nah bagaimana kalau di rumahnya nggak ada atau tempat tinggalnya tidak ada Majelis Mutiara Tauhid gitu kan? Iya. Nah saran banyak ada fasilitas ya, jadi ada dari buku. Tapi sebenarnya Tuhan juga memberikan kita fasilitas untuk memudahkan itu. Apa saja itu? Allah sudah menurunkan Al-Qur'an ya, sahabat jiwa. Jadi Allah juga sudah memberikan kita mata, telinga, hati, akal. Allah juga sudah menurunkan suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memudahkan kita dalam proses perenungan kita. Sebagaimana yang Allah inginkan di Al-A'raf 179. Jadi kita bisa memperlakukan Al-Qur'an sebagaimana tujuan dia diciptakan, yaitu
agar manusia di dunia ini apapun agamanya bisa berperilaku selaras dengan kehendak Tuhan Sang Pencipta kita dan seluruh bumi dan seisinya. Wah, gila, dijabarinnya jelas banget nih soulmate sama Mbak Inka, bagaimana memudahkan kita untuk merubah sudut pandang, menggunakan sudut pandang spiritual ini. Jadi emang nyata emang harus belajar, bukan yang tiba-tiba besok hari ini aku mau, besok tiba-tiba punya gitu ya Mbak ya. Nggak kayak begitu ternyata. Iya, jadi pada dasarnya memang para sahabat kita ini juga bisa kok gitu. Karena Tuhan tidak mungkin memberi tugas pada kita yang nggak bisa kita lakukan. Bisa. Pasti mampu, cuma memang masalahnya cuma mau apa enggak. Nah, yang bikin susah itu ya itu ego. Ketika ego berbenturan dengan keinginan Tuhan, nah di situ kita nggak rela. Makanya katanya susah, padahal gampang. Jadi misalnya asal nih ada caranya. Musibah, Tuhan bilang kamu harus ikhlas, oke ikhlas aja, gitu. Kamu nggak mau ikhlas karena nggak mau mencabut persepsi lingkungan. Betul, itu dia. Ya kan, Tuhan bilang nih, Tuhan bilang harta, anak, pasangan, pekerjaan, karir, semua adalah cobaan bagimu. Senda gurau belaka, sandiwara yang menipu. Kita nggak mau, itu kita buru. Masa cobaan diburu? Salah ya Mbak ya. Itu berarti kan ini tergantung kita. Benar. Kita mau terus kita milih ya Mbak. Iya. Milih itu mau pakai ego atau mau ikutin kehendak Tuhan. Iya. Ininya. Milih itu kalau kita punya tujuan nih. Iya. Oke. Kalau kita nggak punya tujuan ya. Kalau kita nggak punya tujuan ingin dalam hidup ini berperilaku selaras dengan kehendak Allah ya. Nggak perlu Al-Qur'an, nggak perlu agama lah. Jadi nggak berguna si buku pedoman ini ya, nggak perlu ajaran-ajaran agamanya. Iya, jadi kuncinya lakukan perenungan ya. Rangkaian perenungan yang terus menerus dan berjenjang, lalu fokus dan konsisten menggunakan kalbu, mata, hati, telinga, dan akal. Ya soulmate, bagaimana? Semoga apa yang ditanyakan lewat kolom komen YouTube-nya dan Instagram-nya cukup terjawab ya dari Mia episode ini. Karena juga kita, jangan lupa Mbak Inka. Apa? Kan tadi Mbak Inka mention bahwa Mbak Inka belajar dan ketemu langsung dengan Bapak Insinyur Permadi Ali Basya. Nah, di Majelis Mutiara Tauhid ini, Pak Permadi kan juga menerbitkan dua buku ya, sebagai fasilitas yang untuk memudahkan soulmate, mudah aku juga untuk membantu proses perenungan dengan hati ini. Jadi namanya ada buku bahan renungan kalbu yang satu, dan yang kedua buku sentuhan kalbu. Kalau buku sentuhan kalbu itu seperti kultum ya Mbak ya, pendek-pendek tulisannya Mbak ya. Iya, untuk keperluan kuliah 7 menit. Ya. Kalau soulmate mau mendapatkan buku bahan renungan kalbu dan juga buku sentuhan kalbu, jangan lupa soulmate. Mea, per hari Senin kemarin kita membuka Mea giveaway dan dua hadiah utamanya adalah buku bahan renungan kalbu dan buku sentuhan kalbu. Tapi juga ada hadiah-hadiah lainnya. Jangan lupa ya di subscribe YouTube channelnya Mea, juga follow Instagram Mea, juga follow Facebooknya Mea. Di situ kalian akan membaca jelas persyaratan untuk mengikuti Mea giveaway ini. Gitu Mbak Inka, karena ini terkait dengan Majelis Mutiara Tauhid kebetulan. Iya, dan kalau misalnya tidak mendapatkan giveaway, silakan teman-teman bisa menghubungi di sana melalui komen di kita, nanti kita jawab. Boleh. Iya, nanti Mea bantu jawab untuk kebutuhan memfasilitasi perenungan soulmate-soulmate-nya Mea. Iya. Okay. Ada yang tambahin lagi Mbak Inka? Enggak ada, saya cuma bilang bahwa teman-teman, sahabat jiwa, banyak sekali yang tercerahkan dengan buku ini. Jadi don't miss it, harusnya itu kita miliki karena sangat membantu membimbing proses kita dari hari ke hari. Ya, dan luar biasa buku ini.
Ya, isinya tuh kayak Al-Qur'an ya, Mbak ya. Di dalamnya banget, ya. Itu benar-benar ya Al-Qur'an dalam bahasa kita, ya, dalam bahasa sangat mudah dirasakan ya, kebenarannya. Setuju. Aku juga mudah banget kalau baca itu. Ya. Baiklah soulmate, semoga apa yang dibagikan di episode Mea kali ini dapat membuat soulmate lebih mudah untuk merubah atau mengganti sudut pandang yang tadinya tidak sesuai, atau sudut pandang non-Qur'ani menjadi sudut pandang spiritual atau sudut pandang Qur'ani. Baik, Mimi dan Mbak Inka pamit mundur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah nonton episodenya Masalah Emang Ada? Jangan lupa ya soulmate untuk di like, subscribe, share, dan komen di bawah ini.